はい、皆さんおはようございます。OK、ようこそ。kembali lagi di channel Blidewa. Dan tentunya dengan saya, Blidewa sendiri. Dan di video kali ini, kembali lagi saya ingin membahas request dari teman kita yang meminta Sensei untuk membahas yang namanya Naka-Naka. Naka-Naka. OK, Naka-Naka ini mungkin kalau kita lihat terjemahannya dalam kamus, mungkin itu artinya hampir-hampir atau apa gitu loh. Jadi, tetapi kalau kita coba terapkan dalam sebuah kalimat atau dalam sebuah percakapan, kadang-kadang masih banyak yang bingung. Apa sih? Kapan sih kita harus menggunakan naka-naka? Nah, itu yang akan saya jelaskan di video kali ini. Jadi, tetap tongkrongin video ini sampai akhir. Jadi, kalian bisa memahami apa arti naka-naka. Dan setelah nonton video ini, tentunya kalian bisa memakai yang namanya naka-naka itu sendiri. Oke, yang pertama, naka-naka itu mempunyai arti bisa berkesan sulit ya. Sulit untuk dilakukan. Sulit untuk dilakukan, bahkan setelah kalian melakukan berkali-kali pun atau mencoba untuk melakukan itu berkali-kali pun, akhirnya atau hasil akhirnya itu tidak sesuai harapan atau bisa dibilang tidak bisa. Oke, bisa dipahami ya sampai di sini ya. Nah, yang kedua ketika Anda ingin menggunakan naka-naka ini selalu diikuti oleh bentuk negatif. Entah itu bentuk maseng, entah itu bentuk naik ya, bentuk negatif pokoknya ya. Contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini ya. Konteksnya seperti ini dulu. Konteksnya kalian sudah ke Jepang. Nah, di Jepang itu ada yang disebut dengan sashimi. Sashimi tahu ya, sashimi itu daging mentah ya, daging mentah yang dimakan mentah-mentah. Nah, itu bagi sebagian besar orang Indonesia itu tidak bisa makan yang namanya sashimi. Nah, di situ misalkan kalian masuk ke Jepang dan disuruh disodorkan, oke, dozo, disuruh makan sashimi. Nah, pertama kali disodorin, kalian udah merasa nggak bisa gitu. Jadi, nolak. Iye, daijoubu desu. Atau, tabiru koto ga dekimasen. Nah, setelah selesai, kalian pulang. Nah, karena malu dikasih sashimi nggak bisa makan, di situ diam-diam kalian mencoba latihan untuk makan yang namanya sashimi. Kemudian besoknya kalian pergi ke supermarket membeli yang namanya sashimi. Kemudian kalian bawa pulang. Nah, kalian coba makan lagi. Nah, di situ setelah sampai rumah kalian mencoba untuk memakannya. Oishikunai, tidak enak. Amis. Jadi tetap enggak bisa. Besoknya lagi kalian beli, coba lagi, enggak bisa. Mungkin sampai 5 kali kalian coba tetap nggak bisa. Nah, di situ kalian bisa menggunakan naka-naka. Contoh kalimatnya seperti ini ya. Nankai mo sashimi o tabete mitan desu ga naka-naka tabiru koto ga dekimasen. Nankai mo sashimi o tabete mitan desu ga naka-naka tabiru koto ga dekimasen. Di situ ada perasaan sedih juga ya. Kenapa? Karena apa yang kalian lakukan tidak menghasilkan sesuatu sesuai dengan harapan kalian. Jadi di situ bisa menggunakan naka-naka. Oke, kemudian contoh dua ya. Contoh dua, Sensei kasih dua contoh dulu ya. Contoh dua itu anggaplah seperti ini. Mungkin kalau di Indonesia kita bisa menemukan atau melihat yang namanya ayam ya. Ayam di mana-mana. Jadi ayam kampung, kalau kita di kampung itu kan mungkin hampir setiap orang memelihara yang namanya ayam. Nah, berbeda dengan di Jepang. Di Jepang itu kalau dia tidak peternakan itu sangat sulit dan bahkan hampir-hampir tidak bisa melihat atau menemukan yang namanya ayam. Nah, di sini kalian bisa menggunakan konsep atau pola kalimat naka-naka ini. Naka-naka. Jadi hampir tidak bisa melihat gitulah nanti artinya ya. Oke, contohnya seperti ini. Nihon dewa naka-naka niwatori o miru koto ga dekimasen. Nihon dewa naka-naka niwatori o miru koto ga dekimasen. Nah, di sini bisa diartikan di Jepang hampir tidak bisa melihat yang namanya ayam ya, niwatori ayam. Nah, di situ dalam konteks yang tadi saya jelaskan ini ada kesulitan yang hampir-hampir tidak bisa gitu loh.
Jadi kalau di sini kan mungkin kalau kita pergi kampung udah bisa melihat, tapi di Jepang kita pergi ke kampung pun nggak bisa gitu, nggak ada yang namanya ayam kecuali kita pergi ke peternakannya, seperti itu. Nah, itulah penjelasan singkat dari saya mengenai naka-naka. Jadi mudah-mudahan setelah nonton video ini kalian bisa menggunakan yang namanya naka-naka. Ya, yang pertama mungkin agak kaku, agak susah, tetapi latihlah sesering mungkin. Saya yakin kalian pasti bisa. Oke? Oke, terima kasih sudah menonton dan tetap tungguin video-video terbaru dari saya dan tetap support channel ini tentunya untuk mencapai namanya 4.000 jam tayang. Tetap support dan bantu Sensei agar lebih bersemangat lagi berbagi dengan kalian. Dan sampai jumpa.